Baik, bagi membincangkan mengenai proses damai antara Kerajaan Filipina dan Kumpulan Pemisah Bangsa Moro MILF, kita bersama dengan penganalisis politik dan juga konflik Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Kamaruzaman Askandar. Prof. Ya. Baik, Prof. Pembentangan daripada hasil mesyuarat lanjutan rundingan damai antara Kerajaan Filipina ataupun Manila dan juga MILF di Ibu Negara nampaknya antara lain membawa kita kepada satu jawapan. Keamanan itu hanya dapat dicapai seandainya keganasan dihentikan dan ia bukan sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kerjasama holistik daripada semua pihak. Bagaimana ini boleh kita terjemahkan daripada pihak Prof sebagai individu yang mengikuti rapat perkembangan di selatan Filipina ini, Prof? Okey, sebenarnya perkara-perkara yang berlaku ni sebenarnya boleh dielakkan kalau semua pihak yang terlibat mengikut apa garis panduan yang telah disediakan. Okey, dan garis panduan dalam gencatan senjata yang apa membantu proses perundingan ini dia sebenarnya sudah clear. Kita dah jelas apa yang boleh, apa yang tak boleh dilakukan. Kawasan-kawasan tertentu tidak boleh apa dimasuki, perlu ada koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengelakkan insiden-insiden seperti ini daripada berlaku. Jadi yang masalahnya jika ada terdapat antara pihak-pihak yang tidak mengikut garis panduan yang telah disediakan, yang telah ditetapkan di dalam proses perundingan ini dan di dalam proses senjata-senjata. Perkara seperti ini sebenarnya memang boleh dielakkan kalau semua mengikut peraturan-peraturan yang telah disediakan. Baik, Prof. Nampaknya mengapa begitu sukar untuk mana-mana pihak seperti yang Prof sebutkan tadi untuk mengikut garis panduan yang ditetapkan? Adakah ianya tidak mendapat orang kata legitimasi daripada masyarakat setempat itu sendiri ataupun orang dalam sendiri atau bagaimana, Prof? Saya bukan tak dapat legitimasi kerana kita tahu proses perundingan seperti ini selalu dia sensitif dan tidak kita ada kelompok-kelompok yang ingin proses ini berjaya tapi kita juga ada kelompok yang mungkin ada hasrat-hasrat yang sebaliknya yang kita tak tahu dan inilah yang menyusahkan keadaan itu sebenarnya. Baik, kalau kita lihat di peringkat ini, Prof, Malaysia dilihat sebagai antara aktor penting dalam mencapai perdamaian Manila MILF. Apa langkah seterusnya yang boleh kita ambil sebagai perantara dengan mengambil kira hasil daripada mesyuarat dua hari di Kuala Lumpur, Prof? Okey, Malaysia kita harus membantu kedua-dua pihak meneruskan proses ini. Proses ini tidak boleh dihentikan, proses ini harus terus berjalan. Malaysia harus memujuk kedua-dua pihak itu untuk menyelesaikan apa insiden yang berlaku ini dan mengetepikan emosi dan sebagainya dan memastikan bahawa proses yang selanjutnya iaitu untuk mendapatkan kelulusan daripada Kongres dan Senat di Filipina itu proses itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi Malaysia harus meneruskan proses ini dan memujuk kedua-dua pihak untuk melakukannya. Okey, baik, terima kasih Prof untuk ulasan yang diberikan Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.